Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kembali lagi kita membahas soal persiapan ujian mandiri Poltekkes tahun 2022. Tonton terus video-video terbaru di channel ini. Jangan lupa share, like, komen video ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut membahas soal kita yang pertama. Hewan yang memiliki rongga tubuh triploblastik pseudocelomata adalah 1. Moluska, 2. Cacing pipih, 3. Cacing gelang, 4. Cacing gilik. Jika jawaban 1, 2, dan 3 A. Jika jawaban 1, 2, dan 3 betul. B. Jika jawaban 1 dan 3 betul. C. Jika jawaban 2 dan 4 betul. D. Jika jawaban 4 saja yang betul. E. Jika semua jawaban betul. Baiklah, kita akan mencoba menjawab soal kita ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu triploblastik pseudocelomata. Jadi kalau dikatakan, lapisan tubuh pada hewan itu ada 2. Ya, lapisan tubuh pada hewan ada 2. Yaitu yang pertama nanti diploblastik. Diploblastik ya, artinya itu adalah hewan yang memiliki 2 lapisan tubuh. Ya, hewan yang memiliki 2 lapisan tubuh itu nanti apa? Itu nanti yang pertama endoderm. Endoderm itu adalah memiliki lapisan dalam. Yang kedua adalah ektoderm. Ya, dia ektoderm itu lapisan luar tubuh. Nah, yang kedua namanya triploblastik. Triploblastik ya, itu dia hewan yang memiliki 3 lapisan tubuh. Yang pertama dia nanti seperti yang di atas juga endoderm, lapisan dalam. Kemudian yang ketiga ini agak lebih sedikit sempurna, itu ada tambah dia mesoderm. Mesoderm itu lapisan tengah, dan yang ketiga adalah ektoderm. Itulah kalau dikatakan model triploblastik. Semakin banyak lapisan tubuh berarti hewannya semakin sempurna kelasnya. Kemudian mengenai pseudocelomata. Oke, masuk kita selanjutnya selom. Ya, selom atau soelom ini artinya adalah rongga tubuh. Rongga tubuh. Nah, ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Ya, yang pertama nanti namanya itu adalah acelomata. Acelomata itu apa? A artinya tidak, berarti hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Ya, kemudian yang kedua pseudocelomata. Ya, pseudocelomata itu memiliki rongga tubuh yang semu. Dan yang ketiga adalah celomata. Oke, nah kita bahas dulu untuk yang moluska. Kalau moluska, ya, ini adalah hewan bertubuh lunak. Ya, adapun ciri-ciri dari si moluska ini yang bertubuh lunak, dia ini bersifat triploblastik. Ya, berarti dia memiliki 3 lapisan tubuh. Kemudian dia bersifat bilateral simetris. Bilateral simetris itu artinya jika tubuh dibelah dari sumbu atas ke bawah menjadi 2 sisi yang sama, kiri dan kanan. Itu artinya bilateral simetris. Kemudian dia bersifat selomata. Ya, lalu dia ini mayoritas spesiesnya ini memiliki mantel, ya. Mantelnya itu mampu menghasilkan bahan cangkang yang tersusun nanti dari kalsium karbonat. Enggak semua memang, tetapi hampir semua. Contoh yang tidak itu adalah kelompok cumi-cumi, sotong, dia tidak memiliki cangkang. Yang memiliki cangkang misalnya kerang, keong, siput, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang B itu adalah cacing pipih. Nah, cacing pipih arti kata itu cacing yang pipih lempeng, gepeng artinya. Disebut itu cacing platyhelminthes. Nah, cacing platyhelminthes ini ya bertubuh pipih
ya, gepeng. Nah, dia ini bersifat aselomata. Arti kata aselomata itu berarti dia tidak memiliki rongga tubuh. Selanjutnya, dia itu karena tidak memiliki rongga tubuh berarti semakin dia kurang sempurna. Sehingga memang ketidaksempurnaannya dia tidak memiliki peredaran darah. Kemudian dia ini walaupun seperti itu aselomata, namun dia bersifat triploblastik. Ya, lapisan tubuhnya itu sudah tiga. Nah, dia ini bersifat hermaprodit. Hermaprodit itu apa? Hermaprodit itu adalah hewan yang memiliki dua kelamin, arti kata biseksual, dua kelaminnya. Di dalam tubuhnya terdapat sperma dan ovum, sehingga dia bisa melakukan reproduksi seksual sendiri. Contoh daripada cacing pipih ini apa? Cacing planaria. Ya, contohnya adalah cacing planaria. Lanjut kita yang bagian C, cacing gelang. Nah, kalau dikatakan cacing gelang ini adalah cacing yang bersegmen-segmen tubuhnya, dikatakan ini kelompok Annelida. Ya, jadi kelompok cacing-cacing ini berbeda-beda, walaupun keseluruhan cacing kalau di biologi namanya vermes ya. Namun vermes atau cacing itu bisa dikelompokkan kepada masing-masing. Contoh ini tadi cacing pipi, ada cacing gelang atau Annelida. Nah, yang paling menonjol dari cacing Annelida ini adalah cacing bersegmen. Arti kata bersegmen ya, kayak ada gelang-gelangnya. Contohnya cacing tanah, mungkin semua sudah pernah memegang cacing tanah. Kalau kita perhatikan tubuhnya itu ada gelang-gelang di tubuhnya, itulah segmen ya, makanya dikatakan cacing bersegmen. Nah, dia ini bersifat selomata ya, dan bersifat triploblastik ya. Triploblastik selomata arti kata ya, dia memiliki tiga lapisan tubuh dan rongga tubuh ya. Kemudian habitatnya ini biasa di air, ada air laut maupun air tawar, dan juga ada di tempat-tempat yang lembab. Contoh daripada cacing Annelida ini cacing tanah ya. Cacing tanah ya, bisa juga ada nanti kelompoknya, kelompok Hirudinae, ada kelompok sub daripada Annelida. Itu dia contohnya adalah lintah dan pacet. Jadi kalau kalian mungkin pernah memegang pacet atau lintah, tubuhnya itu juga bersegmen, bergelang-gelang ya, itu kelompok Annelida. Nah, yang selanjutnya adalah yang bagian 4 atau D ya, itu adalah cacing gilik. Ya, kalau dikatakan cacing gilik itu cacing yang bulat dia, cacing gilik. Nah, kelompok apa itu namanya? Nematelmintes. Masih di kelompok vermes, namun ini kelompok cacing gilik nematelmintes. Nah, cacing gilik nematelmintes ini kelompok dia bersifat triploblastik pseudoselomata. Arti kata memiliki tiga lapisan tubuh dengan rongga tubuh yang semu. Nah, kelompok daripada cacing gilik, cacing bulat ini adalah cacing yang ada di tubuh manusia. Contohnya apa? Cacing kremi. Ini biasanya ada di sekitaran anus. Makanya kalau suka garuk-garuk dubur atau anus berarti cacing kremi ada di situ. Nah, kemudian apalagi contohnya? Cacing Ascaris lumbricoides. Cacing perut ya, itu juga contoh daripada nematelmintes. Namun kelompok ini bukan sama dengan cacing si gelang tadi, si pipi tadi ya. Dia ini kelompoknya sudah Diocheus. Apa itu Diocheus? Diocheus dia itu jantan dan betinanya berbeda ya. Kalau tadi yang si cacing pipih tadi bersifat hermaprodit, dia dalam satu tubuh ada dua kelamin, sel jantan dan sel betina. Namun untuk gilik itu dia jelas ya, jantan dan betinanya jelas. Dikata dalam satu tubuh hanya terdapat satu sel kelamin. Nah, oke, itulah penjelasan dari masing-masing pilihan yang kita bahas soal ini. Oke, jadi soal selanjutnya tadi kita baca lagi soalnya. Berarti hewan yang memiliki rongga tubuh triploblastik pseudoselomata adalah, itu tadi jawabannya hanya satu, itu adalah cacing gilik, atau empat saja ya, jawabannya adalah D. Baiklah, kita lanjut soal nomor 2. Manfaat penggunaan sinar gamma dari isotop P32 dalam bidang pertanian adalah A. Diperoleh varietas padi IR5 dan IR8. B. Dapat memecahkan masalah fotosintesis.
C, dapat ditentukan waktu pemupukan yang tepat. D, diperoleh varietas padi Atomita 1 dan Atomita 2. E, mengetahui informasi tentang kompetensi pengambilan nutrisi. Baiklah, kita bahas dulu apa itu manfaat sinar gamma ya untuk pertanian. Jadi sinar gamma sinar gamma ini bisa menyebabkan perubahan struktur, ya. Dapat menyebabkan perubahan struktur dan sifat kromosom. Nah, perubahan struktur dan sifat kromosom ini nanti menghasilkan generasi yang lebih baik, ya, akibat perubahan struktur dan sifat kromosom ini, sehingga nanti menghasilkan generasi yang lebih baik. Misalnya keuntungan bagi petani adalah menghasilkan gandum dengan usia panen yang semakin cepat. Nah, itu kan merupakan keuntungan bagi petani. Nah, selanjutnya fosfor 32 atau dikatakan P32 ya, singkatan dari fosfor untuk kimia itu P, fosfor 32. Nah, dia ini juga ya berguna membuat tumbuhan menjadi sifat lebih unggul, ya. Membuat tumbuhan memiliki sifat yang unggul. Dibanding induknya. Arti kata, petani dapat menghasilkan generasi baru yang memiliki sifat yang lebih baik dibanding yang lebih unggul dibanding induknya. Misalnya, ya, induknya itu tidak tahan terhadap hama. Nah, sementara ya anak yang dihasilkan itu bisa memiliki sifat yang tahan terhadap hama. Nah, ini memiliki keuntungan kepada para petani. Nah, oke, selanjutnya kira-kira kita lihat dulu apa kira-kira manfaat. Nah, kalau dikatakan fosfor itu merupakan isotop radioaktif. Jadi manfaat isotop radioaktif untuk para petani itu yang pertama itu pembentukan bibit unggul, ya. Manfaat radioisotop. Dalam pertanian. Nah, yang pertama nanti pembentukan bibit unggul. Ya. Pembentukan bibit unggul nah itu misalnya tadi yang pertama tadi ya, menghasilkan gandum itu bisa berumur pendek. Nah, yang kedua itu pemupukan dan pemberantasan hama. Pemupukan dan pemberantasan hama. Dengan serangga mandul. Ya, jadi dia ini nanti cara pemupukan itu menjadi tepat dan hemat. Yang ketiga itu adalah nanti pengawetan makanan. Pengawetan makanan itu fungsinya apa? Untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Oke, dari penjelasan yang kakak berikan, maka jawabannya adalah C, ya, tadi itu pemupukan dan pemberantasan hama dengan serangga mandul sehingga dapat ditentukan waktu dan pemupukan yang tepat. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada tahap transfer elektron terjadi di titik-titik dan jumlah ATP yang dihasilkan sebanyak titik-titik.
A sitoplasma 2 ATP, B sitoplasma 34 ATP, C mitokondria 2 ATP, D mitokondria 18 ATP, E mitokondria 34 ATP. Baiklah, ini masalah sistem transfer elektron ini adalah respirasi sel aerob. Baiklah, kita lanjutkan. Respirasi aerob ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah reaksi yang mengubah glukosa menjadi asam piruvat. Ya, jadi sekarang ini terjadi di mana? Dari 4 tahap respirasi aerob, ya, hanya glikolisis inilah yang terjadi di sitoplasma. Ya, terjadi di sitoplasma. Apa hasil akhirnya? Ya, hasil akhir daripada glikolisis itu nanti adalah 2 ATP, kemudian nanti 2 NADH, kemudian nanti 2 asam piruvat. Selanjutnya, yang kedua adalah DO. Apa itu DO? Dekarboksilasi oksidatif. Ya, dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini terjadi di mana? Terjadi di mitokondria. Nah, terjadi di mitokondria, hasil akhirnya ini apa? Hasil akhir daripada mitokondria itu adalah nanti 2 ATP, 4 CO2, 2 FADH, 6 NADH, dan asetil koenzim A. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah siklus Krebs. Siklus Krebs juga ini terjadi di mitokondria. Nah, hasil akhir dari mitokondria ini adalah nanti 2 NADH dan 2 CO2. Sementara yang terakhir adalah sistem transport elektron. Atau sering disingkat STE. Nah, ini juga terjadi di mitokondria. Hasil akhir daripada sistem transport elektron itu hanya energi dalam satuan ATP, yaitu 34 ATP. Oke, nah berarti jawabannya adalah E, ya. Di mitokondria dan hasilnya adalah 34 ATP. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nitrogen dalam tumbuhan trakeopita diserap dalam bentuk A. ion nitrat, B. gas amonia, C. asam amino, D. senyawa nitrit, E. senyawa nitrogen. Oke? Nah, kita ketahui dulu apa itu trakeopita. Trakeopita ini adalah tumbuhan berpembuluh. Ya, tumbuhan berpembuluh. Berarti tumbuhan yang memiliki pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Nah, ini contohnya pada spermatofita, pada tumbuhan paku, ya, kecuali lumut lah. Lumut tidak berpembuluh seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, nitrogen dalam tumbuhan nanti itu semua diserap dalam bentuk ion nitrat. Ya, nitrogen dalam tumbuhan
diserap dalam bentuk ion nitrat. Ya, ion nitrat atau dikatakan nanti NO3. Nah, NO3 inilah nanti yang akan digunakan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan saat terjadi fotosintesis. Ya, jadi oleh karena itu sangat dibutuhkan tadi. Karena fotosintesis adalah cara yang digunakan tumbuhan untuk bertahan hidup. Karena fotosintesis satu-satunya selain menyerap garam dan unsur-unsur hara dari dalam tanah yang digunakan tumbuhan untuk penyediaan makanan bagi tumbuhan. Jadi itu semua diserap dalam bentuk ion nitrat. Maka jawabannya adalah A. Baiklah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Gas berikut yang menyebabkan hujan asam adalah 1NO2, 2NO, 3SO2, 4SO. A. Jika jawaban 1, 2, dan 3 betul. B. Jika jawaban 1 dan 3 betul. C. Jika jawaban 2 dan 4 betul. D. Jika jawaban 4 saja yang betul. E. Jika semua jawaban betul. Baiklah, kita akan coba bahas penyebab hujan asam itu apa. Ya, penyebab hujan asam adalah yang pertama itu nanti pastinya adalah CO2. Dari mana CO2 itu? Dari asap kendaraan bermotor, dari asap-asap pabrik, ya, dari pernapasan juga CO. Jadi tertimbun dia di udara sampai ke atmosfer sehingga nanti dia menyebabkan hujan asam. Nah, kemudian CO. CO itu apa? Karbon monoksida. Nah, mana lebih berbahaya CO2 dari CO? Pasti lebih berbahaya CO. Ya, CO itu dari mana berasal? Dari pembakaran sampah-sampah yang masih hijau, contoh babat rumput. Nah, rumput masih dipaksa bakar dengan menggunakan bensin atau minyak tanah. Nah, itu akan menyebabkan asap CO. Nah, itu sangat berbahaya buat pernapasan, jelas itu sangat beracun. Ya, dah itu jika menimbun semua juga di atmosfer akan juga menimbulkan hujan asam. Oke, yang ketiga namanya sulfur dioksida atau SO2. Nah, ini juga ya menyebabkan hujan asam. Kemudian juga ada H2S. H2S itu asam sulfida juga menyebabkan hujan asam. Yang kelima itu adalah NO2. NO2 yang keenam adalah NO. NO2 dan NO itu adalah kelompok oksida nitrogen ya. Oksida nitrogen. Nah, ini juga dapat menyebabkan hujan asam. Ini juga bisa dari limbah-limbah asap pabrik-pabrik. Baiklah, dari situ kita sudah tahu jawabannya. Berarti jawaban yang ada adalah ada itu NO2, NO, SO2, dan SO. Jadi yang ada di situ kita coba perhatikan. Satu iya, NO2 ada, NO ada, SO2 ada, kecuali SO. Berarti jawabannya adalah A. Jika jawaban 1, 2, dan 3 yang betul, maka jawabannya adalah A. Baiklah, demikianlah pembahasan 5 soal pada video ini. Nantikan video selanjutnya di part selanjutnya. Sampai ketemu. Yeah.